umur. Buka yoko ini Pak Tong. Terembesi. Terembesi. Oke, salam warahmatullahi nih. Malam-malam kita bikin konten. Nih, sapinya dari Pak To Jenggot. Oh, ini kebetulan tadi emang lagi ada acara, terus dari rekan-rekan peternak nih mampir ke rumahnya Pak To. Ini ada Pak Kampong, ada Pak Junet. Ya dari peragangan, dia itu peragangan. Nah, ini kondisi sapinya. Itu belum sampai depot nih. Buat tenang. Semoga tidak. Semoga tidak. Tidak nih kan. Garing nih bapak. Garing. Ya, apa yang ngeten apa? Iya. Iya. Karena kategori itu paling anu paling parah memang di tengah itu, Pak. Nah, itu kan masih ada, Pak. Tengah, Pak. Nah, iya, lah putih-putih. Iya, itu. Nah, itu. Lagi dicek. Coro anu ini nanah. Nanahnya. Enggak. Itu lukanya memang kalau, bisa juga kalau bisa lukanya enggak. Jangan berdiri ya, jangan berdiri kantek le, cele. Eh, lo gue turu aja, turu aja, turu aja. Duduk. Nih mengalami penyusutan. Tinder semua kali. Pemintan tinder nih mato. Kali belas. Kali belas. Tinder. 12 hari. Susut. Pun. Kesana, oh, jangan didirikan, jangan didirikan, jangan. Udah, cukup begini. Udah duduk lagi. Lo. Nih, susut sapinya. Nih, bantu berdiri nih. Yang depan. Satu. Depan hati-hati. Itu. Ya, satu. Ya, iya. Itu. Aduh. Nah, itu. Itu. Iya. Nah, itu. Susu. Oke, susu. Kata? Ini. Mang ini ngapa dah? Anu, jagung. Dua hari ini tebon. Tapi dulang tapi nyedot. Nih berjuang nih sapinya. Masih sudah selesai. Sudah selesai. Boten dikendori mawon, Pak Toh. Tongare, Pak Toh. Ndak kendur, yo kendur. Oh. Cuma kalau sampean punya brangus, Pak Toh. Maksimal paling cepat. Oh, belum, Pak Toh. Belum ya? Belum itu masih indikasinya ya. Kuat itu. Ya. Ini biasanya kalau dikasih apa ini, Pak? Cukup. Ya antibiotik loh. Ini soalnya ini lendir dari hidung, bukan dari mulut. Oke, mulut juga iya, tapi lendirnya dari hidung lukanya masih ada. Iya, lukanya itu. Belum ini harus konsen di sini juga. Iya. Berarti konsen di ini juga, di mulut juga. Air garam pun enggak apa-apa. Jadi dari rekan-rekan peternak nih lagi sharing untuk penanganan sapi yang terjangkit PMK. Kebetulan dari Abah Junet sama Pak Pong itu sapinya udah pernah terjangkit PMK, jadi ini sharing untuk perawatan. Nah, juga dari Mas Firman nih sapinya. Tiga, nggak apa-apa, tiga.
tapi rokok arak pulau itu sedikit. Iya, iya. Tempat selama 3 hari ekstra terus merem. Ini masih jauh. Kalau menurut saya masih jauh. Karena indikasinya lebih dari sini. Iya. Kenapa dari situ? Berarti indikasinya ini jalur saluran nafasan, bukan di mulut aja. Ini analisa saya ya, bukan bodol lah ya. Berarti infeksi juga ada di jalur nafasan. Oke, salam retretan kita. Nanti jumpa lagi di video-video selanjutnya, tentunya dari kandang-kandang peternak. See you. Tetap semangat untuk kawan-kawan peternak, jangan kendor.